Dede akan datang sebagai bintang tamu perdana di Wah. Ngomong-ngomong OTW, besok ada program baru loh dari Trans. Namanya OTW, obrolan terupdate wadidaw. Jadi ada gua. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Finally, OTW, obrolan terupdate wadidaw, itu akan on air Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang makin hari tentunya makin menarik untuk dibicarakan dan dibahas tentunya. Apalagi besok adalah acara terbaper terkeren yang mana sebagaimana disampaikan oleh Rizky Billar sebelum ia tampil di acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26, ia akan tampil perdana di acara terbarunya. Dan yang paling menarik disebutkan bahwa Rizky Billar akan tampil di acara yang bernama OTW, program baru Trans TV. OTW, obrolan terupdate wadidaw, yakni pada Minggu 10 Januari 2021, yakni Sabtu dan Minggu pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu acara ini adalah acara yang kita tunggu karena ada Rizky Billar, Adi Sky, dan tentunya Haris Fisa sebagai pembawa acara. Ya, besok mereka akan OTW. Dan yang paling menarik adalah bukan karena ada trio gesreknya untuk penampilan perdana mereka, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Head Production Trans TV, Jessica Desaratu, bahwa Lesti Kejora juga akan hadir di acara tersebut. Bagaimana menarik bukan, guys? Ya, tentu. Bintang tamu pertama yang akan datang ke studio Trans TV adalah Lesti Kejora. Halo, Dede. Kehadiran Lesti Kejora di acara OTW yang dipandu oleh Rizky Billar tentu sangat menarik dan ditunggu. Tetapi sampai saat ini belum ada klarifikasi lebih jelas mengenai kehadiran Lesti Kejora di acara tersebut. Karena Lesti akan tampil ntar jam 18.30 di acara hari ulang tahun Indosiar. Adi Lobster pun menyampaikan kalau akan tampil di Trans TV, dia akan memberitahukan hal tersebut, memberikan kabar maksudnya, guys. OTW Trans TV katanya bakal ada Dede di tanggal 10. Tunggu aja nanti. Kalau ada pasti saya update. Tunggu aja. Tentunya apabila nantinya si Dede Lesti bisa hadir di acara OTW, obrolan terupdate wadidaw, yang dipandu langsung oleh kekasihnya Rizky Billar, sesuatu yang sangat menarik tentunya, guys. Dan memang kita pada penasaran, benarkah si Dede akan bisa hadir dan tampil di acara OTW tersebut? Selang kemudian pada jam 18.30 ia akan tampil di hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Banyak yang mengungkapkan apabila Jessica Desaratu selaku Head Production dari Trans TV bisa menghadirkan couple cute kita, yakni Lesti dan Billar, semuanya memberikan aplaus dan pujian bahwa itu suatu yang luar biasa dan hebat tentunya, guys. Karena memang mereka sudah dikontrak penuh oleh Indosiar, berarti lebih-lebih mereka sungguh bagus. Terkait kehadiran atau tidak hadirnya atau berhalangannya si Dede Lesti, kita tunggu kabar selanjutnya. Tetapi besar di kita semua, harapan kita bahwa Dede Lesti bisa hadir di acara yang langsung dipandu oleh kekasihnya itu beserta sahabat-sahabatnya yang terdiri dari trio gesek, yakni Adi Sky dan Haris Friza. Ya, kita doakan hal yang terbaik dan semoga keduanya, yakni couple cute kita Lesti dan Billar, diberikan kesehatan di esok hari, di mana mereka akan padat banget acaranya, guys ya.
Ya, itu perlu ditunggu dan tentu perlu patut untuk disimak. Itulah kabar-kabar terbaru terkait acara OTW yang langsung akan dipandu oleh Rizky Billar, dan bintang tamu perdananya adalah Lesti Kejora. Tentu itu saja kabar terbaru dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.